Oke, okay. halo teman-teman pencinta seal privat server. Kali ini kau bakal ngenalin seal privat server baru yaitu seal epic. Seal ini server Thailand punya. Dan seal ini tuh baru aja close beta tanggal 30 Januari 2021. Terus open betanya tuh baru kemarin 14 Februari 2021. Di seal Private server ini banyak Fitur-fitur menarik, diantaranya salah satunya di sini uh, apa jobnya itu kita udah sampai hunter di sini dan kita bisa lihat fitur-fitur lainnya di sini. Nah, di sini tuh banyak fitur-fitur lainnya, seperti di sini AI atau bisa auto hunt ya. Ini bisa autohan. Kita bisa lihat sini. otohannya di sini menggunakan strip bot, strip bot on dan strip bot off begitu. Lalu ada fitur, sorry kita pakai bahasa Inggris, auto skill learning. Ya ini sama kayak skill-skill lainnya, skill-skill lainnya ya jadi skillnya auto soft offline bulan offline terus sistem upgrade status, tinggal pakai komen aja nggak usah isi sendiri Rifting sistemnya bisa 9 sampai 12 itu bisa 100% sukses tapi harus pakai god or god or itu apa di sini ada god or nanti kalian bisa lihat sendiri nah god or itu seperti ini bisa dibeli gitu, oke, okay. lalu ada sistem mineral, sistem unik barunya, terus NPC cash shop, sistem ada NPC yang jualan cash shop, jadi kita tinggal beli lalu sistem diskon 24% untuk semua NPC. Ya, jadi NPC-nya kayak jual potion gitu, semuanya diskon. 24%. Auto versi 2. Dan yang menarik itu dari semuanya itu sistem Monster Card System. Nah, jadi di sini tuh nanti bisa upgrade senjata dengan upgrade senjatanya itu dengan menggunakan kartu gitu menggunakan kartu lihat di sini ini dengan menggunakan kartu kartunya itu yang seperti ini ah ini momo card jadi setiap monster tuh ada kartunya beberapa monster tuh seperti Ragnarok seperti itu nah, ini yang sangat menarik untuk dicoba untuk di seal Thailand ini Lalu kita lanjut ke rate-nya, rate servernya. Nah, di sini red servernya itu standar, XP-nya kali satu, max levelnya nya uh, lebih tinggi ya, 271. Terus drop rate-nya untuk ada drop rate monster card, drop normalnya moderate, MVP drop rate-nya juga ada, Artinya standar maksimal sampai jarak 40 levelnya untuk rifne rate nya yang normal tanpa got or tadi itu sama standar 15% 20 untuk plus 12 11 10 nah di sini komen servernya tadi seperti yang di fitur tadi itu ada bot on off ini untuk han terus offline shop dance dan Show gesture ya, tapi fitur-fitur lainnya ini uh, seperti sil-sil lainnya lah, seperti biasa. Nah, untuk main sil ini, karena ini sil Thailand dan ini berbahasa Thailand, kalian membutuhkan VPN gitu. Kalian bisa bisa regrisnya di sini. Pertama, buka ini, kita pakai bahasa Thailand ini biar ngerti buka ini lalu klik ini oke okay, terus klik ini jangan tertipu sama kalimat register ini klik ini kita langsung pindah link nah di sini linknya nggak akan kebuka karena belum pakai VPN nanti kita akan buka lagi pakai VPN jadi harus ada VPN ya nah untuk downloadnya juga di sini downloadnya di sini kalian bisa pilih ini link Google Drive Google Drive Google Drive Mega ini media media Fire ya media Fire standar file-nya terlalu gede uh, sekitar 1,7 Giga lalu kalian bisa download vpn-nya itu di vpn get.com nah di sini VPN Gate, kalian download dulu di sini. Download VPN Gate, download yang ini. Download VPN Gate ini, nanti kalau udah download itu baru kita bisa regis bisa download, bisa main. Karena nanti buat login ke in -game nya perlu VPN gitu. Oke, okay. so sebelum kita lanjut ke gimana cara mainnya coba di klik dulu subscribe nya like nya dan share biar bisa kita bisa main sama-sama di sini ini gitu. kita ramen orang Indo kalau bisa di seal Thailand ini oke okay. untuk VPN nya nanti tampilannya seperti ini seperti ini setelah di download jadi nanti kita buka dulu ini event get public lalu nanti bakal keluar di sini mungkin nggak nongol ini nanti keluar VPN get public relay server nanti cari yang server Thailand 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 yang mana aja kalau nggak bisa diganti server Thailand yang lainnya gitu nah nanti bakal keluar seperti ini tunggu sampai connect nanti kalau sudah connect di sini sudah kita bisa Uh, regis bisa main langsung gitu nah ini tapi nggak selalu connect mungkin kadang nanti error ada connection error jadi kita harus coba lagi coba lagi ganti server yang lain begitu oke okay. lalu untuk registernya selain menggunakan VPN tadi kita bisa cara lebih mudahnya itu kita buka di sini www www2 dot dek sara.com nah ini proxy star di sini kita paste website registernya bukan yang bukan yang ini tapi masuk dulu ke sini lalu ini atau kalian bisa copy dari deskripsi linknya itu di sini ada reg linknya itu seperti ini reg dot seal strip epic dot register lalu kalian browser tada bisa regis langsung kalau di sini nggak bisa tuh karena kita nggak pakai VPN atau proxy dan semacamnya karena ini server Thailand di sini bisa registrasinya standar, ID-nya biasa, password biasa, email, nggak ada konfirmasi melalui email, sama seperti sel-sel privat lainnya. Kalau udah regis nanti bisa tinggal langsung dites dulu login di sini. kalau sudah tes login, baru menggunakan VPN yang tadi untuk uh, masuk ke gamenya gitu, untuk login in nya Oke okay deh untuk ngelihat nanti in gamenya nya kalian bisa lihat dan cek di video selanjutnya ya atau di live berikutnya besok so jangan lupa untuk di share thank you biar kita bisa main sama-sama kalau ada yang mau ditanyain jangan lupa tulis aja di kolom komentar